Kepolisian Polres Tulang Bawang, Lampung, Rabu malam menangkap pria bernama Iwan, seorang bandar narkoba. Pelaku ditangkap saat sedang asyik menggelar pesta narkoba bersama pacarnya yang masih berusia 16 tahun berinisial SR. Pasangan si Jole ini tangkap di Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedeng Meneng, Tulang Bawang, di rumah pelaku SR. Pada penangkapan ini, polisi berhasil menyita 4 bungkus besar sabu-sabu serta 11 bungkus kemasan kecil berisi sabu-sabu siap jual. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku Iwan merupakan seorang bandar narkoba yang sengaja merekrut remaja putri di bawah umur untuk membantu menjalankan bisnis haramnya dengan modus dipacari. Tadi malam kami mendapat informasi dari warga, ya, adanya transaksi narkoba di wilayah Bakung. Lalu kami langsung berangkat ke sana dan melakukan penangkapan di wilayah sana. Untuk barang bukti yang berhasil disita? Barang bukti yang dapat kita sita ini narkoba jenis sabu, ya, dan alat timbang dan alat komunikasi. Selain sabu-sabu, dari penangkapan ini polisi juga menyita alat timbangan elektronik serta ponsel genggam pelaku sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan si Jole ini tampaknya harus terpisah lama karena harus berada di dalam penjara dengan ruangan yang berbeda. Pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara kini sudah menantinya di depan mata mereka. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.